Okay, hai semua. Sempena Merdeka 64 ni, video kali ni Team CML kita nak main game. Game apa? Roll it. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Shadi, Fahda, Syira. Untuk video kali ni, kita orang nak share fakta, tapi kali ni cara lain sikit. Kita nak main game. Yes, betul. Okey, macam ni sekilas game dia. So, dalam basket ni ada banyak kertas. Okey, kita orang akan cabut undi daripada kertas-kertas yang dalam basket ni. So, dalam kertas tu ada banyak tema. Contohnya, lagu negara aku ke, bendera ke, or else lah kan. So, each of us akan cabut satu kertas and kita orang akan spontaneously elaborate ikut pengetahuan yang kita tahu. Okay, lah. Okey, pengetahuan masing-masing lah. Okey. Okey, saya dulu. Tak boleh tengok kan? Alright. So, Shadi dapat... Shadi dapat apa? Jatah wow! Negara. Jatah negara. Susah ni nak cakap pasal apa. So, dipersilakan. Okey, setahu saya kan, jatah negara yang pertama ialah tahun 1895. Oh, Merdeka. Merdeka. Masa tu ada empat buah negeri je, negeri-negeri Melayu bersekutu. Iaitu Pahang, Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Memang jatah tu simple je lah, dia empat buah negeri. Lepas tu dia ada motto, ditulis dalam bahasa Jawi, dipelihara Allah. Kemudian 1948. Okey, 1948 ni dia berlaku perubahan sikit lah. Okey, penambahan tu sebab penambahan negeri dalam negeri persekutuan lah. Ada perisai, lepas tu ada 5 keris dan lambang untuk negeri Pulau Pinang berbentuk Princess of Wales. Lepas tu negeri Melaka berbentuk Formosa. Lepas tu ada tambah simbol bintang lah. Bintang, bulan macam tu kan. Okey, motor tu dia ubah lah. Motor tu dia beri nama Bersekutu Bertambah Mutu. Motor tu dalam bahasa Melayu tapi bertulisan Jawi. Dan lagi satu ada bahasa Inggeris. Okey, tahun 1963 ada perubahan lagi tau. Perubahan tu sebab Singapura, Sabah, Sarawak dia join kerajaan persekutuan lah. Antara perubahan berlaku kat situ ialah lambang negeri Melaka, negeri Pokok Pinang dia diubah kepada simbolik diorang, iaitu Pokok Pinang dan Pokok Melaka. Tapi jatah tahun 1963 ni guna tak lama, dia guna 2 tahun je. Sampai 1965. Sebab tahun 1965 tu Singapura tarik diri daripada kerajaan persekutuan. Tapi kita gantikan dengan logo bunga kebangsaan Malaysia. Dan itu bunga raya. Okey. Okey, so 1965 berlaku perubahan tu sehinggalah sekarang jatah negara tu digunakan. Cuma kalau dari segi grafiknya, dari segi grafiknya lah kan. Harimau tu nampak realistik sikit. Daripada nampak macam kata katun, kali ni nampak ceria. Dia ada tambah shadow sikit, gradient sikit. Kan, nampak style lah. Grafik dia cakap pasal grafik. Ya. Okey. Okey, next siapa untuk korang? Next, saya akan cabut undi. Huh, nervous. Okey. Lagu negaraku. Okey, lagu negaraku. Actually kan, lagu negaraku ni dia ibarat hadiah. Surprise gift untuk rakyat tanah Melayu. Time merdeka dulu. Sebab kita merdeka 31 Ogos kan. Tapi kan time 12 malam tu, pertama kali diperdengarkan kepada semua orang lagu negaraku ni. 12 tengah malam, 31 Hibilan tu? Yes. Macam sekarang lah sambutan. Yes, okay. Lah. So time tu semua rakyat tanah Melayu baru first time dengar. Inilah lagu kebangsaan diorang. Confirm lah masa tu diorang tak hafal lagi kan? Confirm lah. Tapi kalau kita di situ confirm lah rasa macam sebabnya. Lagu negaraku ni dah diplan before kita nak merdeka lagi. Ada satu jawatan kuasa ni telah ditubuhkan untuk cipta. Buat lagu negaraku ni, lagu kebangsaan. Okey, tapi dalam jawatan kuasa ni diorang adalah macam usulkan sebanyak 2,000 lagu tau. Okey, fakta ni saya dapat di mana? Banyak kan? Apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Ku Kee Kim. Dia memang pensyarah dan sejarawan lah. Tapi kan 2,000 lagu tu semuanya di reject tau oleh Tunku Abdul Rahman. Dia macam tak berkenan lah kan dengan lagu yang diusulkan tu. So jawatan kuasa ni dia suggest dekat majlis raja-raja, cakap kita nilai semula
lagu-lagu negeri-negeri Melayu yang ada dekat Tanah Melayu time tu. Oh, masa tu negeri-negeri Melayu semua dah ada lagu masing-masing ah? Haa, dah ada. Cuba korang teka lagu apa yang menambat hati Tunku Abdul Rahman. Lagu apa? Tunku Abdul Rahman dia daripada Kedah kan? Hmm. Dia berasal dari Kedah. Tapi yang menambat hati dia adalah lagu Negeri Perak. Oh, ada! So, Tunku Abdul Rahman decide untuk ambil melodi lagu Negeri Perak ni sebagai melodi yang digubah semula untuk jadikan lagu Negaraku. So, lagu Negeri Perak ni lebih kurang macam ni lah. Okay, so tu je lah yang saya tahu mengenai lagu Negaraku. So, next. Okay, memang last Fada lah. Tak boleh pergi mana lah kan. Oh, Bendera Malaysia. Jalan Gemilang, okay. Ini setahu. Okay. Oh, yakin. Jadi senang je, cik. Okay, so first, sebelum kita ada bendera, diorang buat satu pertandingan oleh Majlis Raja-Raja dengan Majlis Perundangan Negara untuk select yang mana diorang nak jadikan sebagai bendera. Dalam pertandingan tu ada seorang ni, dia arkitek daripada Johor, dia yang menang. Okay, so nama dia Muhammad bin Hamzah. Ha, dia ni yang berjaya dan bendera dia, dia punya design dipilih. Tapi bendera yang dia cipta tu, kita ada pindah sikit. Contohnya pada jalur tu mula-mula dia punya bintang dengan dia punya sabulan sabit tu warna putih. Ha, lepas tu kita tukar jadi warna kuning. Tahu tak sebab apa? Sebab melambangkan kolor diraja kan? Ha, yes, betul. Kuning tu dia melambangkan kolor-kolor diraja. So sebab tu dia tukarkan daripada putih jadi warna kuning. Tu time kita tukar tu tarikh dia pada 22 dan 23 Februari 1950. Jadi lepas tahun lepas tu baru diorang tukar. So bendera ni cipta oleh arkitek, tapi arkitek tak lari jauh lah daripada designer kan. Haa, mungkin dia pandai lukis kan. Betul-betul. Kan bendera kan ada jalur-jalur kan. Betul. So jalur-jalur tu asalnya 11 jalur je yang merah dengan putih tu. Maksudnya 11 negeri? Yang melambangkan 11 negeri. Oh. Lepas tu, kita tukarkan kepada 14 jalur melambangkan kemasukan Sabah, Sarawak dengan Singapura. Tapi apa jadi bila Singapura keluar Malaysia? Okay. Bila Singapura keluar Malaysia, jalur tu kita kekalkan sebagai 14 juga sampai sekarang. So dia tak ada perubahan untuk kat situ. Dia punya bintang pun kita tukarkan jadi 14 melambangkan 14 negeri. Ha, korang tahu tak bila first time bendera Persekutuan Tanah Melayu ni dinaikkan? Soalan confirm waktu merdeka kan? Ha. Tapi tak tahu bila. Pada 31 Ogos 1957 pada malam tu. Itulah pertama kali bendera tu dikibarkan. Oh. Mesti dinaikkan lagi sekali dengan lagu Negaraku. So macam mana pula boleh dapat nama Jalur Gemilang? Pada lepas 40 tahun kita kemerdekaan, Tun Dr. Mahathir tukar kepada Jalur Gemilang. So Tun Dr. Mahathir lah yang namakan bendera kita sampai sekarang lah. Alright, kita bertiga pun dah cabut. Kan, dah cabut dan dah dapat-dapat masing-masing. Saya dapat jatah negara, lagu Negaraku, Fahda Bendera Malaysia. So through game ni actually kita dapat lah share few info ataupun facts yang masing-masing tahu kan. Dalam masa yang sama kita dapat gain knowledge lah actually kan. Kita dapat tahu berkenaan dengan elemen-elemen kemerdekaan di negara kita. Sebenarnya banyak lagi selain daripada lagu Negaraku, bendera dengan jatah negara. Tapi kami share apa yang kami tahu lah. Yes. Kalau korang ada yang lebih lagi, boleh komen apa-apa info yang mungkin ramai lagi yang tak tahu kan. Ini macam basic knowledge lah yang kita belajar atas sekolah-sekolah dulu. Okay, jangan lupa like dan subscribe juga video-video CML. Kita jumpa next video. Selamat Hari Merdeka. Bye! Mana bendera?